Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang baik hati di luar sana, yang selalu ceria, selalu senyum, murah berbagi. Teman-temanku yang baik hati di sana, kali ini kita akan membagikan video cara memperbaiki starter GX160 yang low spare, guys. Sekaligus kita akan ganti tali staternya. Teman-temanku yang baik hati di luar sana, bisnis pencucian mobil dan motor via power steam pakai tenaga GX160, silakan disimak videonya, karena ini adalah salah satu alat mesin starter yang paling penting disimak, karena menyangkut alat yang membunyikan mesin penggerak power steam, guys. Jadi teman-temanku yang baik hati di luar sana, silakan disimak untuk memperbaiki, memasang starter atau tali starter di gagang starternya, guys. Jadi telah kita siapkan talinya kurang lebih 1 meter, untuk kemudian kita pasang di rumahnya yang terlepas. Ya, jadi kondisinya seperti ini, guys. Kita sudah pasang pernya yang lepas tadi, dan kita sudah pasang penutup atasan untuk menahan rumah pernya. Jadi kita sudah pasang penutupnya, guys. Selanjutnya kita tinggal putar rumah pernya ini, putar arah jarum jam, guys. Setelah kita putar, cukup untuk kemudian kita pasang talinya. Setelah itu kita masukkan talinya, guys. Ikuti. Jadi cara memasang tali staternya, pertama-tama kita harus cari lubang tempat keluar talinya, lalu kita pegang seperti ini, kemudian kita putar, tinggal putar seperti ini, putar searah jarum jam, putar terus. Sampai dirasa sudah cukup menekan, lalu kita tahan. Jadi jarum lubangnya itu harus sejajar dengan lubang rumah pernya, guys. Harus searah, karena ini kita akan masukkan talinya. Setelah kita pastikan bahwa talinya sudah rumah pernya dengan cangkang staternya sudah searah masing-masing kedua lubang, lalu kita masukkan talinya ke lubang yang di maksud, guys. Terus kita dorong, ya sudah keluar, terus kita tarik. Jadi pada putaran tadi, setelah kita pasang talinya,
lalu kita lepas perlahan-lahan. Ya, setelah dilepas, kemudian kita coba sebelum diikat pada gagangan statirnya. Jadi sudah main, guys. Selanjutnya kita akan pasang ujung tali ini pada gagangan pegangan tangan pada starter, guys. Cara memasangnya cukup gampang juga, tinggal kita masukkan pada lubangnya ini, tali pada lubangnya ini, kemudian pada ujung tali kita akan ikat pakai baut yang sudah kami siapkan, guys. Tinggal kita masukkan dengan cara seperti ini, lalu pada ujungnya ini kita akan, karena penahan pada gagang statirnya sudah hilang, kita akan pakai cukup baut saja untuk penahan pada lubang yang ada di dalam statirnya, guys. Kita pastikan sudah cukup kencang, lalu kita lepas secara keseluruhan, guys. Ya, ini sudah mantap, sudah bisa dipergunakan lagi. Oke, guys, cukup sekian cara atau tutorial memperbaiki starter GX 160, 170, 180 ketika terlepas pada tali starternya, guys. Bagi teman-temanku yang baik hati di luar sana, silakan di subscribe channel kami agar kami terus bersemangat membagikan cara-cara, tutorial, dan lain-lain terkait usaha pencucian mobil dan motor pakai power steam, power sprayer, tenaga GX atau diesel, agar kami terus membagikan ke teman-teman pemula bisnis mobil motor di luar sana. Oke, guys, cukup sekian. Silakan di like, di subscribe, di komen, dan di share, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.